alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kebahagiaan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dicapai melalui perubahan kimiawi di dalam diri seorang manusia, bukan melalui perubahan fisikawi. Perubahan kimiawi yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat non-fisik, non-materi, perubahan jiwa, batin, dan pikiran, serta perasaan yang dapat mengantarkan seseorang untuk menggapai kebahagiaan sejati. Kalau kebahagiaan menurutmu ialah bila terpenuhinya urusan makan, minum, dan segala kebutuhan biologisnya, maka ketahuilah itu sama halnya dengan kebahagiaan binatang ternak. Kalau kau bahagia manakala mampu menyerang musuh lalu mengalahkannya, maka ketahuilah itu sama saja dengan kebahagiaan binatang liar. Kalau kau bahagia karena telah berhasil melakukan tipu daya dan muslihat, ketahuilah itu sama saja dengan kebahagiaan bagi setan. Sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan manakala engkau bahagia melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta dan bersabar dalam menjalankannya. Perlu Anda ketahui, ada 4 karakter yang mampu merenggut 4 kebahagiaan tersebut darimu. Pertama, hipotemia, yaitu kesedihan dan kemurungan, ham wal huzn, sedih memikirkan yang sudah terjadi, murung menyesali mengapa itu terjadi. Kedua, malas dan lemah, az wal kasal, akibat dari sedih dan murung, kita merasa lemah menghadapi pekerjaan dan tantangan hidup yang begitu besar, akhirnya malas menyelesaikannya. Dari hari ke hari, pekerjaan yang tak terselesaikan terus menumpuk, membuat semakin mustahil diselesaikan. Ketiga, rasa takut dan pelit, juban wal bukhl, yang merupakan akibat dari 2 poin sebelumnya, kita menjadi penakut. Takut menghadapi hari esok, takut menghadapi hari Senin, takut menghadapi akhir bulan, takut miskin, akibatnya ia menjadi pelit dan tak mau berbagi walau sama istri sendiri. Keempat, berutang dan mental terjajah, gola batu dain wa kohrur rizal, yang merupakan akibat dari poin 1, 2, dan 3. Kita akan kehilangan kebebasan, hidup kita tergadai di tangan orang lain. Sebab itu, jangan Anda biarkan 4 karakter tersebut menguasaimu. Lakukanlah setiap pagi setelah bangun tidur hal-hal berikut ini. Pertama, usir rasa sedih dan murung dengan rasa syukur dan ridho atas segala ketentuan Allah. Syukuri kita masih bisa bangun. Syukuri kita masih mempunyai keluarga. Syukuri pula kita masih mempunyai tempat tinggal. Kedua, usirlah rasa lemah dan malas dengan mengerjakan apa yang harus dikerjakan, bukan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Mulai dari yang kecil, setahap demi setahap, nikmati semua proses, karena hasil adalah bonus. Kalau menurut Steve Jobs, ketika kita akan tidur dan melihat pekerjaan kita seharian telah terselesaikan, maka sebenarnya kita telah sukses. Ketiga, usirlah rasa takut itu dengan menghadapinya, bukan menghindarinya. Pemberani bukanlah yang tak punya rasa takut, tapi yang bisa menaklukkan rasa takut dan hawa nafsunya. Karena khawatirnya, rasa takut itu terbentuk dari 90% imajinasi yang kita dramatisasi dan 10%-nya fakta yang tak jelas kebenarannya. Lalu, usirlah sifat bakhil dengan bersedekah. Latihlah mental kita untuk bergembira saat ada orang yang meminta, karena mereka dikirim Tuhan untuk melatih kedermawanan kita. Keempat, hindari berutang dan menjadi budak yang menggantungkan nasib pada manusia. Jadilah Anda manusia yang merdeka, bebas dari keinginan yang melebihi kebutuhan. Hidup sederhana, bebas dari nafsu kemewahan. Jangan korbankan kebebasan pada manusia. Jadilah hamba hanya untuk Sang Pencipta.
Jangan lupa pula membaca doa Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semoga kita bisa menjalani hari-hari setelah bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, keberanian, kedermawanan, dan jiwa yang merdeka, tidak ada hutang sama sekali. Amin ya qadiyal hajah.